Fashion show menjadi salah satu perlombaan favorit yang diadakan khusus bagi anak-anak dibandingkan dengan perlombaan lain. Bahkan banyak manfaat bagi anak yang mengikuti kompetisi ini. Di antaranya meningkatkan kepercayaan diri pada anak, menjadikan anak bermental juara, serta bersosialisasi terhadap teman-teman lain. Berikut informasinya untuk Anda. Fashion show menjadi salah satu perlombaan favorit yang diadakan khusus bagi anak-anak dibandingkan dengan perlombaan lain. Selain banyak peserta yang ikut, di samping itu banyak hadiah menarik berupa bingkisan dan uang tunai jika berhasil menjadi juara. Karena itu banyak orang tua berlomba-lomba untuk mendaftarkan anak kesayangannya mengikuti perlombaan fashion show anak. Selain itu banyak manfaat yang diperoleh anak ketika mengikuti kompetisi ini. Di antaranya meningkatkan kepercayaan diri pada anak, menjadikan anak bermental juara, bersosialisasi terhadap teman-teman lain, menghargai busana yang dipakai, dapat menghargai diri atau menata diri di depan orang lain, anak menjadi disiplin, dapat meningkatkan bakat dan potensi yang dimiliki anak, serta mendapat sertifikat uang pembinaan, trofi juara yang berguna sebagai penambah poin plus di sekolahnya. Saya berpesan sama orang tua, jangan sampai kita memaksa jika anak itu nggak mau, jadi kita harus memberi motivasi ke anak-anak supaya kita mendorong anak-anak itu selalu giat belajar baik di dunia prestasi maupun dunia entertain. Suka ya fashion? Kenapa kok suka? Dari kecil memang suka fashion ya. Berbagai hal yang perlu diperhatikan jika mengikutkan anak dalam lomba fashion show. Di antaranya berdiskusi terlebih dahulu apakah anak mau mengikuti lomba fashion show. Buat rencana yang diperlukan sebelum anak mengikuti lomba. Memakai busana atau kostum yang mencerminkan anak-anak. Berlatih terlebih dahulu di rumah. Serta datang tepat waktu sebelum acara dimulai. Agung Dharma, Surabaya TV.